lebih good. Cita-cita lo pengen kaya sekarang bisa terkabul. Karena otak gue terlalu encer, jadi otak gue jalan, ya enggak? Karena di hari ini ada yang ulang tahun anak Jepang. Orang kaya dari Jepang ulang tahun. Terus? Gue mau nyamar. Kita mau nyulik dia? Ya iyalah, masa iya dong? Wah, elah bos, otaknya lagi encer. Encer! Dan keseringan kena matahari tuh... Ngapa? Kebakar jadinya encer. Ya kagak, kalau soal rambut warna kebakar gini gara-gara memang lahirnya. Duduk lahir di Australia. Oh, duduk. Ntar dulu gue mau liatin. Nyamarnya mau pakai apa coba gue. Jadi apa? Gue mau jadi siapa? Serah gue dong. Nih dia nih. Gue bakal jadi Doraemon. Ya, orang nyamar itu dari bentuk A menjadi bentuk B yang tidak dikenali. Ini mah sama aja. Justru itu, Kang Yanto dengerin nih. Kang Yanto main ganti nama aja. Ya dengerin dulu. Kalau yang namanya kita nyulik, kita harus hilang segala-galanya dari wajah yang kayak gini. Ya enggak? Kalau ditutup pakai ginian, Doraemon lucu. Nanti pada nyamperin. Baru kita culik? Iya. Keren juga ide. Keren kan? Yaudah, kita duduk. Tapi bos. Pokoknya, kok bunyi sih? Lagi. Gue pikir kentut, kedengeran lo, gue malu Kang Yanto. Lagi. Kenapa? Ya rusak, kekencengan. Lagi? Taruh, ada telepon nih. Iya, Bebeb. Iya sebentar, ini kan lagi mau usaha. Nanti juga pulang kalau udah hasil ya. Sisain yang diambil semua uangnya. Mana cukup 5.000. Iya, bentar. Tuh, kalau sama bini begitu. Kita harus nunjukin inner beauty kita kepada istri-istri kita. Inner beauty, bilang aja lu takut, bos. Oh. Inner beauty dari mana? Nah, itu kan dari kacamata lo, Kang Yanto. Kalau dari kacamata yang lain ngelihat gue, bujuk buset dah. Sayang sama istri maksudnya? Nih sekarang gini dulu nih ya, gue sayang banget sama istri. Tapi tetap kan kita punya misi. Oke. Kalau misi nggak dijalanin, berarti ampiang dong ya. Nggak ada duit kalau gini. Ya udah. Gue kenal dulu. Nyamar jadi. Nyamar dong. Belum lama nih gue pergi nih. Sono. Gue kemari aja nih lewatnya. Lah, dia mau nyamar tapi ini kagak dibawa. Bos. Banyak kan sampah di dalam. Balik lagi di channel gue dan hari ini. Ada yang spesial dari channel gua karena akan ada pertandingan sumo. Wih, udah ada dua pesumo di sini. Ya. Wah, kenalan dulu dong. Iya. Tahu siapa saya? Siapa? Oren-oren dong, tahu ya. Dong pasti dong. Siapa, Pak? Orang PPSU. PPSU ternyata ya. Iya. Iya. Saya kira kamu pelawak zaman dulu loh. Siapa tahu? Naruto, Akri Eko. Parto. Ya. Saya kira juga grup lawak. Siapa tuh? Bagito. Weh, beda dong. Saya kan dari Magelang. Dari Magelang. Marwoto. Oke, guys. Ini dua pesumo yang akan bertanding hari ini di channel gue. Okay. Ya, mereka ini belum punya pengalaman apa-apa, tapi persiapan mereka untuk pertandingan sumo ini luar biasa. Yeah. Bung Jengel, tanya untuk menghadapi lawan Anda di pertandingan sumo, Anda suka nonton film-film Jepang ya? Karena sumo ini kan dari Jepang. Saya film Jepang? Iya. Saya sering, pagi, siang, malam. untuk mempelajari. Mempelajari. Cuman film Jepang kalau lagi action kenapa suka di blur? Kenapa itu? Karena kan ada sentuhan fisik, Pak. Pukul-pukulan. Oh, kekerasan ya? Wah, Pak. Jangan lakukan itu ke saya, Pak. Saya panik. Keren, itu persiapan dari Bung Jengel ya. Iya. Sekarang dari Marcel yang pengalaman sumonya katanya lebih tinggi ya. Lebih tinggi, Pak. Katanya sering sumo siatsu ya. Oh. Bentar, Pak. Ya. Oh, dia video lebih, saya lebih kelakuan ya. Loh, itu bukannya perguruan sumo ya? Iya, perguruan sumo. Oh. Di mana kalau boleh tahu, Pak? Di kota. Di kota, iya. Beda ya? Itu beda? Emang saya sering dipijit pakai batu panas, Pak. Oh, biar fisiknya kuat ya? Biar fisiknya kuat, Pak. Biasa sering nomor berapa saya lewat?
36 mas. Yeah. Jangan 36 dong. Siapa emang? Yang angka kembar biasanya. Hey, oke. Sekarang saya mau nanya, kalian ini kan pesumo. Iya. Kenapa sumo sebelum bertanding selalu kita kaki? Iya, kenapa tuh? Karena dia pengen nyanyi, Pak. Kenapa tuh? Maksudnya, reng, 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 numpak, 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 ereki, reng, 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 reng. Itu, Pak. Oh iya, iya. Iya. Keren, keren, keren. Sama satu lagi kalau begini, Pak, itu memastikan, Pak. Apa tuh? Ini jatuh apa enggak? Iya. Oh iya ya. Benar. Kalau melorot bahaya melorot ya. Melorot bahaya, Pak. Oh, iya, iya, betul. Sebenarnya kita memang baru, Pak. Hmm. Pertanyaan kita cuma satu. Apa tuh? Kalau mau pipis gimana ya? Saya bingung. Iya, Pak. Oke. Okay. Betul. Pertandingan ini akan berlangsung live streaming di channel gua. Pokoknya jangan lupa ya. Ya. Kalian subscribe, ya. Kalian komen di bawah ya. Wih. Oke. Okay. Silakan siap-siap. Wah! Pak RT datang. Keren. Wah, jadi siapa nih Pak RT? Hah? Jadi siapa? Supir. Pale. Jadi Pale. Detektif Conan. Conan. Kondor. Conan dong. Kondor. Oh iya, Detektif Conan. Iya. Kalau Kidal namanya beda, jadi Detektif Kori ya. Konan kiri. Kalau main bola beda, Pak. Apa tuh? Detektif corner. Iya. Yeah. Kalau dari Makassar beda lagi. Apa tuh? Detektif kondro. Kalau detektifnya lucu. Apa tuh? Detektif komeng. Iya. Iya. Oke, gimana nih Pak RT? Kapan dimulai nih pertandingan sumonya? Jadi apa berdua ini? Sumo, Pak. Sumo dong, Pak. Ini kan untuk memeriahkan ulang tahun salah satu warga di sini. Gua pikir jadi tahu tofu. Lagian pun ngapain lah undang-undang itu pakai konsep Jepang-Jepangan. Iya. Mending undang stand up aja ya. Kan dia kan orang Jepang kan budayanya salah satunya. Di Jepang juga ada stand up. Ada. Nah, kabarnya teman saya bisa stand up. Hah? Gimana? Hah? Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jegel. Ya. Saya ini Sumo. Kalau di Winning Eleven namanya Suto. Baik, teman-teman, tolong bantu saya mengumpulkan para warga. Oke, Pak. Ya, agar acara ini bisa kita mulai. Siap, oke, RT. Oke. Silakan, para warga. Warga, ayo kumpul. Tandingan sumo mau dimulai. Hai guys, kumpul guys. Guys. Ayo kumpul. Guys, para warga boleh. Susun. Ayo warga, boleh lebih cepat nggak? Ini gerah, ini gerah. Mana ini? Sabar. Ada yang masuk apa warga-warga ini? Ayo. Para warga, yuk. Wah, keren nih. Weh, ada yang cosplay jadi Doraemon. Sini, kumpul. Ya. Kumpul. Sini, kumpul. Sini. Ya. Pak. Wah. Pak. Ya. Sahila, bajunya udah dijepangin, mukanya tetap Arab ya. Susah ya ditipu. Ayo kita mulai nih Pak RT. Ya udah kumpul semuanya. Wah, Pak Dika. Ya. Ini ada stand up komedian juga. Siapa tuh? Bintang Emon. Doraemon. Berarti dia sebelum ngeluarin baling-baling mamut tepuk tangan. Untuk warga-warga. Iya. Ayo saya absen dulu satu persatu para warga ya. Oke. Oke Pak RT. Ya Sahila ada. Pak RT kayak Nobita deh hari ini. Aku detektif Conan. Oh iya Conan, iya kok Nobita sih kok. Sahila ada. Ada Pak RT. Sahila, Marcel. Saya Pak RT. Andika. Rasengan. Kenapa Naruto rasengan? Kenapa Pak? Karena sambil diri. Oke. Okay. Kalau sambil duduk lesehan. Ini ada Doraemon ya. Doraemon. Okay. Andika udah? Ada, udah. Togel? Togel. Togel. Aduh. Rudy ada? Rudy. Nina. Iya. Oke, okay, baby. Baby. Romeo. Nani. Ya, kalau gitu kita panggil aja. Yang ulang tahun mana nih? Oh, yang ulang tahun. Oh, inilah dia. Kita panggilkan saja Haruka. Oi. Ya. Udah.
Haruka ini sini Haruka. Sini kamu kan ulang tahun. Nah, Haruka. Makasih. Haruka, kamu ya. Ulang tahun ya? Iya, ini aku bawa takasi kado. Kasih kado. Ini buat apa ya ini? Baling-baling bambu. Jadi kalau Haruka pulang ke Jepang, nggak usah susah-susah, tinggal pakai baling-baling bambu. Oke. Tahu nggak? Mas Egil tahu nggak kenapa ini baling-baling bambu? Kenapa? Karena dari Sahila. Ha. Kalau dari dia bukan. Jadi? Kolang-kaling bambu. Buat lagi ya, kolang-kaling. Oke, para warga semuanya, ya. Mohon perhatiannya. Ini Haruka ini adalah warga baru di Gria ini. Iya. Dan Haruka ini berasal dari Jepang. Jenis laki-lakinya, jenis kelaminnya wanita. Okay. Ya, jenis kelaminnya wanita. Dan hari ini kita akan merayakan ulang tahun. Tadi kita udah ngomong ini. Live, kalau typing pasti beda. Hiburannya adalah Haruka mau melakukan pertandingan? Ya. Pertandingan sumo ya, sumo. Oke. Okay. Silakan kita mulai. Haruka mudah-mudahan terhibur ya. Ya. Ayo semua silakan siap-siap. Siap. Semangat. Oke, guys, pertandingan sumonya udah mau mulai, guys. Geser dulu dong. Doraemon geser dulu. Doraemon. Doraemon sini. Ya, oke. Okay. Aduh ini yakin ya Jaga lawan Marcel, kesian banget Jaga. Lu yakin dong. Sepele. Sepele. Baru ini juga. Pak RT. Sepele. Ayam. Yang di saun dong, gak sempet saun. Pak RT, pimpin pertandingannya. Ayam aja. Oke. Oke, siap kita mulai ya. Pak RT, kalau begini Pak RT. Enggak, saya lagi ngecek. Aman? Aman. Pemandangan saya enggak enak. Di tengah dong Pak RT. Siap? Ya. Mulai. Gambar deh. Kepada kabur dua-dua. Oh itu dorong. Oh, ya. Menang. Iya, namanya lawak biar kocak. Iya. Udah tahu teknik sumo? Gambat. Udah. Oke. Okay. Siap ya, kita mulai. Satu, dua, tiga. Ayo taruh Pak RT, saya boleh topan dulu gak? Kenapa? Asam urat Pak. Ya, mau mulai ke asam urat. Doraemon jangan. Haruka, mau dibawa kemana? Haruka ulang tahun. Haruka mau dicuri. Kita mulai ya. Lalalalal kabur. Wah, jangan-jangan dia penculik. Hah? Tadi dia mau nyulik Haruka, jangan-jangan. Iya, tadi Haruka diseret-seret. Iya, tadi disuruh ke sana. Haruka, kamu gak apa-apa? Wah, jangan-jangan itu penculik. Iya. Kejar! Hei! Kejar! Kamu nya enggak di sini.